Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya, Bun? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa nge-share video aku, share kegiatan aku hari ini. Aku tadi pagi udah belanja ke tukang sayur. Ini challenge aku untuk mingguan ya Bun, yaitu challenge belanja mingguan dengan uang 100.000. Alhamdulillah, aku udah praktekkan metode ini, challenge. Maksudnya challenge ini itu sekitar 4 bulanan dan alhamdulillah ada aja kendala-kendala, meskipun ya ada seminggu sekali kita makan di luar ya Bun ya. Challenge ini tuh nggak terlalu dipikirin banget, ya jalanin aja. Meskipun challenge belanja mingguan untuk budget 100.000 dengan 2 orang dewasa aja, tetap ya Bun, yang namanya budget challenge, tapi tetap pengen yang namanya makan di luar itu boleh ya sekali-sekali. Yang penting nggak keseringan dan nggak setiap hari juga. Dan ini tadi aku belanja di tukang sayur deket rumah aku. Ini aku tadi beli kerupuk harganya 5.000, terus aku beli jagung harganya 3.000, terus aku juga beli lemon, ini harganya satuannya 1.000, aku beli 2 jadi 2.000. Terus aku juga beli ikan, itu harganya 15.000 kalau nggak salah. Terus aku beli ayam harganya 20.000 untuk 1 kilonya. Terus aku beli telur itu setengah kilo harganya 12.500. Di daerah aku, maksudnya di Depok, itu harga telur sekarang di harga 25.000 per kilonya. Karena kemarin aku belinya setengah kilo, jadi harganya 12.500. Gimana nih teman-teman, harga telur di daerah kalian, apakah udah murah atau makin mahal? Karena sudah mendekati winters ya, kalau orang luar negeri, atau udah mendekati Natal. Bulan-bulan Natal itu biasanya bahan-bahan pokok itu pasti mahal ya Bun. Terus aku juga tadi beli tahu coklat untuk topping si toge, karena aku harus banyak-banyak makan toge dan suami juga harus banyak-banyak makan toge. Dan ini aku beli tahunya itu sekitar 6.000, dapat 10 piece. Terus aku tadi juga beli toge 2.000, udah banyak banget ya, itu palingan masak 2-3 kali. Terus aku beli ikan teri Medan, itu biasa aku campurin kalau aku mau masak nasi goreng atau masak caca. Itu biasanya pas suami sukanya itu nggak suka pakai bakso, tapi dia sukanya pakai teri Medan, jadi aku manut aja. Terus udah kayaknya ya, itu aku tadi beli belanja itu aja. Lanjut, ini aku mau bersihin si tahunya sama ikan dan ayamnya. Gimana nih ibu, bunda-bunda sekalian yang ada di rumah, aku mau nyapa, lagi pada ngapain nih? Semoga saat nonton video aku kalian lagi rebahan, lagi free aktivitas, terus lagi nonton video aku dengan santai. Terima kasih banyak yang udah selalu mengklik video aku dan kasih support aku dengan cara nonton video aku setiap video aku tayang. Ini alhamdulillah aku sudah sejauh ini membuat video. Mungkin ada sedikit keganggu kalau semisalkan saat aku bikin video itu masih masih kurang bagus dan masih kurang banyak banget kekurangannya untuk aku, karena aku pemula untuk bikin video. Tapi aku terus memperbaiki
bagian sisi mana yang harus aku perbaiki. Oke, lanjut. Ini aku tadi beli ikan. Niatnya itu aku mau bikin ikan bakar, tapi aku pakai yang jenis ikan ini, kayak ikan kembung, bukan sih ini. Tapi kata orang-orang sih enak kalau misalkan dibikin buat ikan bakar gitu ya. Mungkin lebih enak kayak ikan kue atau ikan yang lainnya gitu ya, kalau mau dibakar. Tapi ya di tukang ikan, di tukang sayur maksudnya, adanya tinggal ikan ini aja. Ya udah, jadi aku beli ikan ini aja ya bun, gak apa-apa. Nanti gimana hasilnya ya dinikmati aja gitu ya. Namanya juga kan budgetnya minim, terus gak pengen yang over banget budgetnya. Terus ini lanjut, aku langsung bersihin aja si ikannya. Ini aku belah dua aja, tapi niatnya sih tadi gak pengen dibelah ya, tapi karena gak ada tempatnya, karena kan ini ikannya kan panjang banget, jadi gak ada tempat yang terlalu panjang buat si ikan ini. Jadi aku belah aja biar muat dan masuk ke pada food prep aku. Gimana nih buat bunda-bunda atau teman-teman yang ada di luar sana, kira-kira sudah mengatur budget pengeluaran dan pemasukan dalam rumah tangga dengan cara gimana nih, atau dengan cara metode berhemat atau menggunakan cara frugal living, yaitu menahan budget yang kita pengen demi sesuatu yang kita impikan untuk tahun ini. Kira-kira tahun ini cita-cita teman-teman itu apa nih? Bisa komen di kolom komentar ya. Aku juga sebenarnya punya cita-cita untuk tahun depan itu bisa membeli rumah KPR dengan secara cash. Semoga bisa terwujud dengan adanya aku membudget makan untuk mingguan aku, yaitu makan pagi, makan siang, sama makan malam itu dengan budget 100.000 dalam seminggu. Meskipun nanti setiap ada di mana hari yang aku nggak akan masak, ya biasanya ada ya ibu-ibu yang suka agak malas masak atau bingung mau masak apa, takutnya nggak dimakan sama anak-anak kita gitu ya bun, atau takutnya nggak dimakan sama suami atau gimana, masakannya nggak enak atau bingung mau masak apa, itu pasti ada ya di dalam seminggu sekali tuh boleh ya bun. Itu aku juga karena begitu, jadi satu hari tuh aku kayak merasa pengen masak apa ya, padahal tuh di dalam kulkas itu ada banyak banget food prep yang sudah menunggu akan dimasak gitu ya. Tapi balik lagi untuk hawanya itu kayaknya rasanya males banget. Ada yang sama gak sih sama kayak aku? Kalau ada yang sama bisa tulis di kolom komentar ya, gimana caranya kita melawan hawa males itu
demi untuk mewujudkan cita-cita kita untuk di masa depan. Jangan sampai kita terus terlena sama dunia maya atau dunia yang mungkin kita impikan gitu ya pun, untuk meraih kesuksesan asik. Karena mimpi-mimpi kita itu butuh gak sih untuk diwujudkan gitu kan. Cepat atau lambat pasti insya Allah akan terwujud satu demi satu. Maksudnya satu per satu gitu ya bun ya. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata aku masih kurang teratur atau masih berantakan gitu ya bun. Ini aku lanjut, ini aku sama pak suami itu sebenarnya bingung mau bikin apa, tapi karena jadwal food prep aku atau meal plan gitu ya, masakan untuk dalam seminggu itu hari pertama itu aku mau masak perkedel. Dan ini aku udah siapin dan udah aku kupas. Ini aku pakai, sebenarnya aku bisa ngupas pakai pisau, cuma kemarin ada yang nge-DM di Instagram aku, Mbak, kenapa kalau misalkan ngupas kentang itu selalu pakai pisau, kenapa enggak pakai alat buat ngupas kentang gitu ya, kayak tadi itu yang hijau itu pengupas kentang. Gak tahu kenapa kalau ngupas pakai itu, alat itu maksudnya, aku tuh kayak orang yang gak pernah belajar gitu, gak pernah makai. Tapi emang sejujurnya seperti itu sih, karena aku udah terbiasa sama pisau, jadi apa-apa harus ngupas pakai pisau. Dan gak tahu kenapa ini kentangnya keras banget. Apa karena ini bukan kentang dieng ya? Karena aku biasanya kalau misalkan mau bikin perkedel itu pakai yang kentang dieng. Enggak tahu kenapa kentang dieng itu lembut aja teksturnya. Terus enggak keras kayak ini gitu. Ini tuh keras pakai banget ya Bunda. Jadi harus pakai tenaga ekstra buat motongnya juga. Dan ini aku potongnya kayak dadu aja karena aku mau bikin perkedel, terus nanti juga mau digoreng aja kentangnya. Sebenarnya bisa sih untuk direbus atau dikukus. Buat kalian yang sedang menjalankan diet tapi pengen banget makan perkedel kentang, bisa banget nih dikukus kentangnya, nanti ditumbuk, bisa pakai di blender atau diulek kali. Tapi kalau aku jujur lebih suka diulek karena tahu tekstur mana yang masih keras dan mana yang udah lembut gitu ya. Terus ini aku tadi ngulek juga bawang putih dan bawang merah. Itu satu siung bawang putih dan satu siung bawang merah. Terus aku tambahin penyedap rasa, garam, sama lada aja. Kalau misalkan teman-teman punya seledri, bisa ditaruh seledri ya, biar tambah sedap, biar tambah enak gitu. Terus lanjut, ini aku langsung aduk-aduk aja. Teman-teman bisa pakai sendok atau diaduk pakai tangan langsung. Jangan lupa dicuci ya tangannya. Jadi aku sebenarnya kalau masak itu sering banget ya namanya cuci tangan. Entah habis pecahin telur, terus refleks gitu ya, cuci tangan, atau habis ngulek tadi kayak bawang merah, bawang putih, habis ngulek itu tiba-tiba refleks langsung cuci tangan gitu ya. Kayaknya terlalu bersih banget aku tuh. Atau gimana, sama gak sih teman-teman yang ada di rumah suka seperti itu atau tidak? Kayaknya kalau aku suka banget seperti itu. Terus ini juga setelah ngocok si telur, tiba-tiba aku refleks kayak cuci tangan lagi. Aduh, ini aku tuh untuk hari ini ada kali ya cuci tangan itu lebih dari 20 kali. Saking pengen bersih gitu ya bun ya. Pokoknya kalau ngapa-ngapain harus bersih tangannya. Karena kita nggak tahu ya nanti mau dipakai apa ini tangan ini. Mau dibuat apa tangan ini gitu ya. Jadi harus tetap keadaan bersih tangan kita.
Jadi harus tetap sering-sering cuci tangan gitu ya. Oke, ini aku lanjut. Ini mau bulet-buletin kentang. Terus lah, kalau udah selesai bulet-buletin kentangnya, lanjut aku mau balurin ke telur. Karena telur ini sebagai perekat biar nanti kalau digoreng tidak mudah pecah ya, Bun. Jadi harus sering-sering dibalurin telurnya. Terus kalau sudah panas itu biasanya aku langsung cemplungin aja kentangnya. Tapi kebiasaan sih aku sebelum minyaknya panas, aku udah selalu masukin si kentangnya ini ke dalam minyaknya. Jadi kalau nggak harus nunggu panas dulu ya minyaknya. Tapi terserah teman-teman mau nunggu panas dulu ya monggo, atau mau seperti kayak aku, minyak belum panas tapi udah ditaro gitu ya perkedelnya, ya monggo. Enaknya di mana, silakan dilakukan dengan sebagaimana nyamannya aja gitu ya. Ini aku lanjut setelah balurin perkedel ke dalam wajan tuh, aku juga tambahin sedikit telurnya gitu ya ke dalam perkedelnya, maksudnya biar tambah rekat gitu si perkedelnya. Ini aku langsung goreng aja sampai si perkedelnya itu agak kecoklatan ya, maksudnya tekstur si telurnya agak kecoklatan. Terus ini lanjut ke gorengan yang kedua. Ini aku sama seperti gorengan yang pertama, selalu aku balurin si telurnya ini biar perkedelnya itu tidak pecah-pecah. Oke, ini kayaknya sudah selesai untuk si perkedelnya, kayak begini aja ya bunda-bunda. Atau mungkin bunda-bunda yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah pengen banget perkedelnya yang agak coklat banget ya mbak, atau digorengnya jangan yang terlalu golden kayak gini ya, maksudnya terlalu kuning kayak gini, kuning kecoklatan kayak gini, atau pengen yang crispy banget boleh, gorengnya agak lama gitu ya. Tapi ini aku nggak mau terlalu crispy, ini kayak segini aja udah cukup. Oke, alhamdulillah untuk video kali ini sudah mau berakhir juga. Terima kasih yang sudah menonton video aku dan setia selalu mengklik video aku. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. See you.